Yeni Wahid, Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid menyebut bahwa masyarakat Nahdlatul Ulama sudah tahu sosok presiden yang diinginkan. Hal ini berdasar hasil survei yang ada. Disampaikan Yeni usai apel kebangsaan yang digelar Barikade Gus Dur Jawa Timur di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Jawa Timur. Yeni menyebut masyarakat NU sudah punya sosok presiden yang diharapkan. Dan hal itu terlihat dalam hasil survei sejumlah lembaga survei soal bakal calon presiden dengan elektabilitas yang tinggi. Suara NU ya, menurut saya suara NU, masyarakat NU sudah punya kebijaksanaan sendiri, hati nurani yang juga sudah jelas, mereka bisa menentukan pemimpin seperti apa yang mereka inginkan. Kalau melihat hasil survei, melihat data-data, ya itu sudah terlihat dari sana. Saya nggak usah mengulangi lagi, sudah terlihat dari hasil survei, masyarakat NU sendiri menginginkan pemimpin-pemimpinnya seperti apa.